Ini habis makan kerang, kulitnya tidak dibuang, dan kita kasih porstek direndam dulu. Setelah itu nanti kita sikat. Setelah direndam, kita sikat satu persatu dengan sikat gigi bekas yang sudah enggak terpakai. Setelah kita sikat satu persatu, kita rendam di air dengan sabun pencuci piring. Ini kita sikat lagi satu persatu sampai habis. Kita rendam lagi di sini, begitu seterusnya. Tadi setelah direndam, terus disikat. Setelah disikat, dicuci, jadinya seperti ini. Nanti kita buat sesuatu yang bagus. Ini setelah kerangnya dicuci, dikeringkan, sekarang ditempelin ke kardus. Jadi bikin seperti piramid. Nah, terus ditempelkan satu persatu. Nah, ini sudah dicat warna hijau jadi pohon Natal. Nah, bentuknya seperti ini. Bagus sekali.